Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sana dimanapun saja berada. Tentunya bersahabat Jomal Intiri di acara Kucina Minang Putar Lagu Cik Uda. Nah sana kini kembali sedang berada di Padang Pasir Tapeknya di TK Negeri 2 sana. Ha. Tentunya sana di TK Negeri 2 ko lengkap fasilitas sana. Dan hari ko menyubaralek gadang, artinya baralek gadang tu ada acara kini ko sana. Itu penampilan seni budaya. Ada perlombaan baju kurung basiba gimana celik di sana. Ha. Penasaran anak? Banyak pula penampilan dari anak-anak TK Negeri 2 ke sana. Tentunya penasaran sana, jangan kemana, tetap di Kucina Minang Putar Lagu Cik Uda.
Bismillahirrahmanirrahim. Sair yang balam coba datang. Barabah ngalun dalam mandi. Sair yang salam nganjur sambah. Sambah lalu salam kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kabid Poldimas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Medan. Yang terhormat Ibu Kasih GTK dan Tenaga Kependidikan. Yang terhormat Kasih PAUD Dimas Dinas Pendidikan. Orang tua, wali murid, bapak dan ibu, wali murid TK Negeri 2 Padang. Dan yang sangat ibu yang sayangi dan cintai, anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak cantik dan gagah TK Negeri 2 Padang. Teman-teman, bilang amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan karunia Allah jualla pada hari ini kita dapat berkumpul bersama di gedung IGTK PGRI Kota Padang di arena TK Negeri 2 Padang dalam acara budaya pagelaran seni budaya Minang dan Nusantara. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu yang berbahagia, hari ini merupakan dari TK Negeri 2 Padang tersangkut terkait dengan kurikulum merdeka, dan kita memang harus mengenalkan budaya kepada anak kita, baik itu budaya lokal atau kearifan lokal dan juga budaya Nusantara. Jadi TK Negeri 2 Padang tidak hanya mengenalkan budaya Minangkabau kepada anak kita, tetapi juga mengenalkan seluruh budaya Nusantara melalui guru mereka masing-masing. Bapak dan ibu yang berbahagia, nanti juga akan ada panen karya. Panen karya ini merupakan hasil karya dari ibu guru dan juga anak-anak, dan juga nanti akan ditampilkan melalui presenso nanti bapak dan ibu. Itu merupakan karya dari guru-guru juga. Nah, acara ini tersenggara berkat kerjasama kita dengan orang tua murid juga. Dan terima kasih kepada seluruh orang tua murid bapak dan ibu TK Negeri 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih karena berkat berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk sama-sama hadir di tempat ini dalam rangkaian pagelaran seni anak-anak TK Negeri 2 Padang. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya selaku ketua komite sangat bahagia sekali sekaligus mewakili seluruh orang tua, wali murid, mengucapkan terima kasih banyak kepada pihak sekolah, guru-guru, bagaimana kegiatan ini membentuk dan menumbuhkan rasa cinta anak-anak kita kebudayaan, mana dari sejak dini anak-anak diperkenalkan terhadap kebudayaan negerinya, terutama budaya adat Minangkabau, dengan diperkenalkan melalui tarian, pakaian adat, musik dan makanan tradisional. Kita memiliki harapan yang besar anak-anak ini nantinya akan menjadi garda terdepan untuk terus mengembangkan dan memelihara kebudayaan Indonesia di tengah maraknya masuknya kebudayaan-kebudayaan asing yang ada di Indonesia. Kami memberikan apresiasi yang tulus kepada guru-guru dan murid yang telah bekerja keras untuk mempersiapkan pagelaran seni ini. Mari kita nikmati setiap momen pagelaran seni ini dengan hati yang bahagia. Pada yang terhormat Ibu Asmawati, SEMSI, kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, permohonan maaf dari Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Sekolah, karena beliau sedang tugas ke Jakarta. Sebenarnya dia baru
tadi pagi berangkat Bapak. Jadi tidak mengulangi rasa itu kegiatan ini, beliau mohon maaf tidak bisa hadir bersama-sama kita. Terus kita selawat beribu salam kita limpahkan kepada junjungan. Kami mengucapkan banyak terima kasih Bu Kepala Sekolah dan Ibu Ketua Komite serta Parenting yang telah membuat acara semeriah ini. Kami tidak sangka Ibu-Ibu semuanya, acara semeriah ini luar biasa ini Bu. Ini merupakan memang dari kurikulumnya, kurikulum Merdeka Belajar. Memang ada di kurikulum pendidikan. P5 itu yaitu penggabungan antara kebudayaan dengan hasil-hasil karya anak-anak kita. Itulah yang kita sebut nantinya P5. Itu P5 itu ada panen karyanya. Panen karya itu kerjasama antara anak dan orang tua. Apa yang dibuat nanti dipajang sama ke sekolah itu yang sekolah. Jadi untuk memajukan ini kami mohon dan partisipasinya kepada orang tua wali murid, karena sekarang zamannya juga tidak zaman kalau dulu Bu sekolah ya sekedar membaca, sekedar menulis, tapi sekarang tidak. Sekarang memang harus tegur kita kalau seandainya mau memasak, memang ada bahannya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kekayaan oleh Allah tidak dapat menikmati kekayaan tersebut jika negara dalam suasana peperangan. Demikian pula anak-anak tidak dapat bermain leluasa bergembira. Kekacauan, peperangan, permusuhan, perkelahian, saling caci maki merupakan salah satu ciri perilaku kaum jahiliyah. Maka Allah memperingatkan kita agar selalu memegang teguh kepada tali agama dan janganlah kamu bercerai-berai. Sebagaimana Nabi Muhammad bersabda, yadukhulu al-jannata qatibu, tidak akan masuk surga orang yang putus silaturahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Thank you.
Bukan pantun ya. Pantunnya pantun. Nano-nano kayaknya. Ini betul. Ini ya. Kalau Bu Nela pantunnya itu ke ibu. Karena ibu itu yang melahirkan kita, udah memberi semangat hidup kita. Jadi kalau udah tak ada terasa banget ya, ibu ya, Bu Yul, ibu ya. Kita kasih juga satu ya ibu, ditantang tadi sama ibu Anta. Sajak pemiri diindari cakar, wari baca. Cakar sejak meninggal mati aduh masih diminta sumpah nanjak sama ini aja dia tuyul pulau panjang jauh di tangan di banyak pulau. Oh, patut sahih yang buyur. Betul. Apa ini panas oleh Zaki? Baik. Tangan dulu buat Zaki. Iya. Silakan saya. Dan kuda ialah kuda cakar. Dan merah ialah sago cakar. Dan bahaya ialah budi. Ya. Indah ialah rasa cakap berkata. Terima kasih saya. Memang iya ya. Yang indah itu adalah rasa. Sekarang dibalas gak sama ibu Lidi, sama Lidi ya? Lidi. Oke. Oh yang lucu aja bu. Kalau Lidi gak persiapan pantun bu. Kan bukan ahli pantun ya kan? Iya. Burung alang igo di bara. Bukan Lisa Mojo Dada Cekan Setiap tabayang senyumanin udah Karupuk dikunya raso martabak. Oh iya, apun ada kecil. Sebenarnya gak masuk bu yo. Tapi karena ditantang ibu ya udah. Masuk juga ibu. Masuk aja. Udah bu, masih ada? Sudah. Cina Minang putar lagu Cuda. Assalamualaikum bu. Waalaikumsalam, Mbak Mani. Ibu sebagai kepala sekolah di TK Negeri 2 kena bu. Ya. Kok memang penasaran malin kok. Malin cari temanya mengenalkan budaya sejak usia dini. Anak-anak golden age era milenial. Apa maksudnya acara itu bu? Jadi, pemalin, kita perkenalkan kepada anak sejak usia dini tentang budaya Minangkabau dan Nusantara. Serta nanti ada panen karya, itu hasil karya ibu guru, anak. Ada juga dipresentkan hasil karyanya nanti. Jadi lengkap semuanya. Maksudnya memperkenalkan budaya sejak usia dini, kok maksudnya apa agar? Agar anak tahu budaya, baik itu tariannya maupun makanannya, semuanya itu harus anak tahu. Jadi dikenalkan, kalau anak TK kan dikenalkan ya. Nah senang, ayo menit terus anak. Jadi dari ketik lah dikenalkan budaya Minangkabau kok makanannya, tari-tariannya, kebudayaannya, bak anak bu. Iya nah, benar. Bu, bak aku punya ide ibu merdeka kok bu. Kita kan sekarang kurikulum merdeka ya. Iya. Jadi kurikulum merdeka kita ada tentang budaya, tentang kearifan juga dengan visi kita juga apa, juga tersangkut tentang apa ini Pak Malik, tentang budaya ini. Jadi makanya harus kita hidupkan acara ini kepada anak. Artinya Pak Tata Minang sana, adek Minang dalam kandek panih, tidak lapuk di hujan, wari di jauh dan mundur. Jangan sampai cupak aku diasak orang lalu. Artinya jangan sampai budaya aku hilang. Iya benar. Bu, ada pesan yang kayak Bu sampaikan untuk misalnya para TV, pokok jangkauannya nasional kemampuan. Untuk
tersebut, seluruh kita, ayo mari kita hargai budaya kita, mari kita ketahui budaya kita, karena budaya itu tidak terlepas dari kita, walaupun nanti kita sudah pergi kemana-mana, walaupun kita pergi jauh ke rantau orang, tapi budaya tidak bisa kita tinggalkan. Di mana sana tiap bincang dengan ibu kepala sekolah ko macam-macam seidenyo iko lu nandu di orangnya lah buat duluan lata bacu dan nah itu bu ko malih masih banyak kami cari rangkaian cara ibu ko ha apa pesan rangkaian cara begitu bu ada tari ya do ya, tari ada yang tari Minang ada yang tari Nusantara ada esensu hasil karya guru dan esensu malih bu ada berpantun kepantun ada dai cilik Ya, kembali ke surau. Oh, kembali kita, ke surau. Ya, iya, kita mengasuh anak untuk menjadi dai cilik juga. Ada tahfiz nantinya, ada kolaborasi, ada tampilan orang tua juga komitenya. Kalau boleh melihat tahu, Bu, terakhir ke Bu, nama buka acara Ibu kesini ya? Kita buka dengan Ibu Kabid. Ibu Kabid yang hadir, Bu. Jadi, dan sana telah membincang sama Ibu Kepala Selawak, Pak Celik Pulu, mudah cara lain-lain. Dan ke kamar tetap di Kucina Minang, putar lagu Cik Udah. Abu.
dun sana sadonyo dimanapun sajo berado di samping Malinko sampai kanan ada pelu wanita cantik di Kota Padang seorang peluan. Bu Nani teman Nani. Nani pakai K? Nani aja. Oh, Ibu Nani. Bu Nani. Ibu sebagai ketua komite. Iya, Bu. Ya. Anak Ibu baru orang sekolah sih, Bu? Baru satu orang. Satu orang. Siap, Komandan. Sana. Bawa komandan kerja siap, Komandan. Karena beliau Bu di samping ketua komite, beliau ini adalah seorang polwan. Di mana tugas, Bu? Di Polda. Oh, di Polda. Direktorat Pengamanan Objek Vital. Unde mande. Jangan takut mana nak, Bu. Tapi harus aturan harus tahu nak, Bu. Bu, sebagai ketua komite, Bu. Apa nak lah, Bu, calik dengan rakyat acara. Bu, kalau masih acara, kok tidak pernah dibuat orang acara menurut satu sesi TK, aku lah, Bu. Paham dulu, Bu? Ini merupakan acara yang luar biasa, di mana dari sejak dini anak-anak diperkenalkan tentang kebudayaan daerah. Ya. Yeah. Karena anak-anak ini nanti kan mereka memiliki beban di pundaknya untuk sebagai tameng masuknya budaya-budaya asing yang bisa mempengaruhi di era globalisasi. Itu bisa mempengaruhi. Bu Nani, sebagai ketua komite, Bu. Acara-acaranya kok memanglah dikomunikasikan dulu dengan komite atau memanglah disiapkan jauh hari. Dan apa peranan komite di Skobo kita? Ini memang acara yang memang dari jauh-jauh hari sudah dipersiapkan dari pihak sekolah berkoordinasi dengan pihak komite, di mana komite ini kan kumpulan dari mama-mama semua yang anak-anak yang sekolah di sini. Jadi dengan berkolaborasi bersama, jadi terciptalah acara seperti ini. Dan kami dari pihak orang tua mendukung penuh untuk kegiatan ini. Itu yang mudah-mudah saja, Bu. Dalam melakukan acara ke, Bu, Lina, ada kendala anak, Bu? Kendala sampai saat ini yang kendala yang cukup berarti itu tidak ada. Paling hanya dari anak-anak sendiri, memang guru harus diperlukan apa ya, kesabaran yang lebih. Karena anak-anak ini moodnya kan sering berbeda-beda. Kadang sedang latihan, nangis, berkelahi. Itu saja kendalanya. Selebihnya sebenarnya aman. Alhamdulillah, amin. Ternyata luar biasa seorang polwan bisa jadi ketua komite. Cukup maling tadi enggak polwan, karena cantiknya, anggunnya. Nasi Bu Nani. Wah, calik dengan cara anak Bu Nani. Nah, penasaran, teman-teman sana di rumah gini kok. Penasaran apa sih acaranya akan ditayangkan ke sana. Jangan kemana, tetap di Kencana Minang, putar lagu Cik Ida.
cuak dicinto ulam nanti bor sana baka ci orang sana lalamo malin de baban sira bab tasana de pamatang lalamo kami de menanti ko ma ibu kabit awak nan Allah datang anak urang mangale lado lado di Bali de nan mudo baka bu kabit tamah mundo sanjo tamah cinto malin diri ko. Bu, assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Baik, sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Bu, mancaliak tema yang diadukan di maksudnya tema-tema di acara di TK Negeri 2 Padangko, Bu. Ya. Kok mengenalkan budaya sejak usia dini anak-anak Golden Age. Era milenial. Ini kok bahasa yang gini ku patah di dalam lin, Bu. Nah. Bu. Iku mencaliak adalah pikiran seni budaya ya, Bu. Menurut Ibu acara mudiku baalo mudik pandangan Ibu. Kalau menurut pandangan Ambo selaku kabin PAUD Dikmas Dinas Pendidikan Kota Padang ini merupakan kegiatan yang sangat luar biasa karena sudah menanamkan budaya-budaya Minangkabau itu kepada anak-anak usia dini. Karena anak-anak usia dini inilah yang pertama kita untuk dibina, untuk bagaimana memperkenalkan budaya-budaya yang ada di Minangkabau. Karena apalagi sekarang anak-anak ini sibuk dengan main apa? Gadget. Main gadget saja. Jadi tidak tahu dengan budaya adat kita sendiri. Maka dari itu, dari Dinas Pendidikan memang ada kegiatan mulok. Mulok itu memang dari pendidikan anak usia dini, tingkat SD, tingkat SMP itu sudah dicanangkan sudah oleh Bapak Wali Kota sekitar bulan 2023. Makanya untuk 2024 kami mengharapkan kepada seluruh sekolah-sekolah PAUD yang ada di Kota Padang agar menerapkan kebudayaan itu kepada anak-anak kita. Jadi luar biasa ini, Pak Bu, Karin. Jadi dari pantuan Ibu sebagai kabid, Bu. Bukan ada beko temanya makan bajamba tradisi urang Minang. Bu, apakah ikut TK Negeri 2 yang bertemu mengadukan? Apa TK lain juga akan menyusul dengan acara demikian, Bu? Main bau gitu, Bu. Di tahun 2024 memang baru TK Negeri 2 saja yang mengadakan. Luar biasa, sana-sana. Nanti insya Allah TK-TK PAUD-PAUD yang ada di Kota Padang juga akan menyusul kegiatannya. Untuk mengenalkan kebudayaan alam Minangkabau kepada anak-anak usia dini. Bu, terakhir Bu, pesan sebagai seorang kabid ke TK-TK atau PAUD yang ada di Kota Padang, Bu, silakan Bu. Pesan kepada sekolah jenjang PAUD, bagaimana kita meningkatkan pembelajaran anak-anak usia dini ini tidak membosankan, jadi dia bahagia di sekolah ini. Jangan sampai anak-anak ini masuk sekolah itu dengan rasa ada ketakutan gitu, Pak Malin, kan ada ketakutan. Makanya bagaimanapun anak usia dini itu sangat penting untuk menumbuhkan minat bakatnya di sekolah. Jadi kami harapkan juga kepada seluruh jenjang PAUD yaitu TK, SPS, KB, sama TPA agar dapat meningkatkan pembelajaran dan kebudayaan untuk anak usia dini. Nah, sana artinya sana anak TK ko baanyo bamain sambil bamain masuk aja kebudayaan awak na, Bu. Iya. Nah, jangan sampai anak bamain tapi di asesi mengejek enggak tahu dengan kebudayaan Minangkabau. Berarti dari kita kalau dikenalkan, Bu. Luar biasa program dari Ibu Kabit. Lima, Bu, tinggal. Masih tapi alammu, Bu, tinggal. Oh, masih tapi alammu. Rencana telah bincang malin tadi sama Ibu Kabit, Ibu Wati. Tentunya masih banyak rakyat acara bisa saksikan, Ibu Kabit. Jangan kama-kama, tetap di Ku Cina Minang. Pupu tangannya, Bu, tangannya, Bu. Putar lagu, Cie, udah.
Sabana Sero sana. Nah, itulah tingkah laku guru kelebihannya.
Jadi itu Santa Unyeng itu makan dulu sana. Beko jam Santa Unyeng di sana kulit-kulit dan jali beko nak itu makan cuma dalam mak siang. Kau makan no poru dalam pak bulu eh. Poru dalam pak bulu dah. Jadi kaidah bulu dalam mak lomak eh. Iyo dengan disantap di sana. Nah itu Santa Unyeng. Ini yang makan dulu deh. Nah, cuci tangan dulu sana. Nah, kulit-kulit sana, majelis makan dulu. Kulit tak boleh tarung dah. Aduh, kulit cemudak eh. Aduh, apa sabar ada dulu nak eh. Ya, benar lo, mak anak. Jadi, sana ini, kami menikmati dulu. Jangan lama sana, tetap di acara Kuci Taminang. Putar lagu cemudak. Kuci Naminang, putar lagu cie udah. Nah, di sana kini kau ni yang bersama ibu guru nak kami nak rancak-rancak di TK Negeri 2 Padang sana. Kau bu gurunya lah pakai pakaian adat Minang, lah pakaian Minang, lah rancak-rancak. Nah, jadi kini kau ni yang heran mah. Ba kok bantu iko bana persiapannya? Nya tanya dulu ke ibu guru nak kami iko. Ya. Dengan ibu apa, Bu? Ibu Yu. Ibu Yu, salam cie lu. Ondeh mande, Ibu Yul, ikolah para lamo persiapan untuk acara adek-adek istiadek Minangkabau ko di TK Negeri 2 ko. Acara ini sudah kita persiapan sudah 3 bulan yang lalu. Dan tadi-tadinya juga sudah beberapa bulan yang lalu kita persiapkan latihannya. PR-nya apa segala macam. Andeh mande. Jadi di Siko kini kok memang khusus TK Negeri 2 saja. Aduh dari sekolah-sekolah yang lain. Tidak. Ini kita khusus TK Negeri 2 untuk kita promosi TK kita Negeri 2. Mengangkat seni budaya. Budaya Minangkabau dan Nusantara pagelaran dan pagelaran seni kreativitas guru. Jadi apa-apa sih tadi yang digelar gitu? Yang digelarkan ada tari-tarian, ada tari Minang, ada tari kolaborasi tari Nusantara. Masya Allah nih. Ada tari Minang, daerah Minang, dari Melayu dan tari Kalimantan. Wah, nih tadinya berarti yang menari guru-guru. Siapa ada anak-anak? Ada anak-anak. Selain ada. Anak-anak, bu guru juga perform. Wah, di desa Nauniangnya Irin yang caliaknya mah. Uniang pingin pulau bantu ikonya. Selain tari-tarian dan nyanyi-nyanyian, kita juga menampilkan dai cilik. Dai cilik? Iya. Emangnya ada dai cilik? Ada dai cilik. Di TK kita Uniang, selain kita belajaran yang biasa, PBM biasa, kita juga di sini punya ekstra kulikuler. Ekstra kulikulernya. Berupa apa itu? Tafis. Tafis Quran. Tafis Quran. Masya kita Allah. Seorang guru. Tafis Quran. Dan kita juga ekstra kulikuler belajar bahasa Inggris. Masya Allah, luar biasa sana TK latihan duo ko sana nih, mungkin kok tahun ajaran baru ko banyak murid ya ko mah. Mudah-mudahan insya Allah. Karena diliput lo di Padang TV ko nang kami rancak-rancak ko dengan tradisional Minangkabau yang digelar di TK latihan duo ko sana.
Mudah-mudahan ranah Minang, Minangkabau ko sana jadi di TK Latihan 2 ko lah dibangkitkannya. Iya, jadi TK Latihan 2 ko gurunya kami-kami rancak-rancak, mau budayakan adat-adat istiadat Minangkabau bersama anak-anak juga guru. Tradisi makan bersama dan makan tadi bajamba. Makan bajamba lo tadi. Sekarang sedang berlangsung makan bajamba. Masya Allah, sedang makan bajamba terupanya ya sana. Nah, itu di sana Uniang yang lagi nonton Perang TV di siang kini ko sana. Kita saksikan Mbak Abana TK Latihan 2 Negeri Padangko menggelar seni dan budayanya untuk masyarakat dan untuk kemajuan dari TK-nya sana. Yeah. Dan jangan kama-kama sana tetap di acara Kucina Minang, Putar Lagu Cek Udah.